ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله. Yayasan Pesantren Darul Arkam Muhammadiyah Balebo, Kecamatan Masamba, menggelar wisuda tahfiz Al-Quran Selasa 6 April 2021. Sebanyak 50 santriwan santriwati Pondok Pesantren Darul Arkam di wisuda dengan aturan protokol COVID-19. Wakil Bupati Lutara Suhaib Mansur berkesempatan hadir sekaligus memberikan motivasi kepada para penghafal Al-Quran. Suhaib mengatakan program unggulan Pemda Lutara yang lain adalah bagaimana menghadirkan penghafal Al-Quran di setiap desa. Beliau pun meminta semua pihak terkait untuk segera menyusun formulasi yang tepat agar anak-anak yang ada di desa menimba ilmu di pesantren tersebut. Sebelumnya, Direktur Ponpes Darul Arka Muhammadiyah Balebo, Kiai Haji Untung Sunardi, menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan kali pertama yang dilaksanakan. Ia pun berharap kepada Pemda Lutara dan para pengurus masjid agar lulusan Ponpes ini bisa diberdayakan. Selain Wakil Bupati Lutara, turut hadir dalam kegiatan ini Asisten Administrasi Umum, Kepala Dinas PMD, serta perwakilan dari Kementerian Agama Kabupaten Lutara. اللي قدر خيرها داب خيرها في دمي وعايش فيه أمي ثم أمي لحد آخر يوم فعلا. Dari LPPL dan Dinas Kominfo Lutara melaporkan. حب من أول حياتي وهم همي اللي قدر طر خيرها داب خيرها في دمي وعايش فيه.